3 giga tapi bawa 3. Kan bangsat. Akhirnya dari kita bani dari Tebing itu jam 5. Hai guys, lihat. Akhirnya nyampe juga di Bedugul ini, kabutnya parah banget, bau sekali. Jarak pandang itu cuma sekitar 1 meter tadi di beberapa bagian di sana. Nah, jalur potongnya lumayan panjang dan gokil lah, ekstrim. Gue sampai ketemu di lokasi langsungnya di Danau Buyan ya. Kita mampir ke saudara base camp. Hampir ke Wanagiri dulu. Bawa tenda. Iya. Kepro. Drop apa ya? Drop nah, itu lanjut lagi syuting malamnya. Ngedrop tenda. Nih, coba lihat tuh kabutnya. Oh, bro di artis. Oke. Kita lanjut perjalanan aja dulu ya. Oke, guys. Santai-santai. Sobat game, kita sudah sampai di Buyan. Habis setup tadi ngeliat teman-teman setup lokasi di sini semua. Ini sudah jam berapa ini? Jam 02:30, 00:30, mereka masih syuting. Lanjut syuting ya. Lanjut syuting dari Tebing, dari Songan, kita langsung meluncur ke Danau Buyan. Ini tempatnya di Danau Buyan yang di dekat Pura Buyan itu. Tempatnya cakep sekali, luas. Dan yang punya, dan kita juga ketemu sama pimpinannya juga, Pak Ketut Dani juga namanya. Nih teman-teman, kalau mau camping di Danau Buyan ini, teman-teman tiket masuk itu 10.000. Kalau teman-teman bawa tenda sendiri dari rumah itu dikenakan biaya lapak 25.000 per satu tendanya. Gue luar biasa penubuhan ini. Dan lihat yang tenda biru itu tendanya base camp, brother. Gue luar biasa sekali dah. Malam ini Rock and roll. Capeknya kita kebayar semuanya. Ada kualitas dan harga. Pokoknya bisa dikenalkan lah. Foto terus videonya kita. Kegiatan kita syuting-syuting. Biar kita jadi artis terbukit ya. Bisa lengkap ya, bawa lighting gitu, kayak gitu. Payung-payung gitu. Yang itu tuh lensanya 40 juta harganya ya. Lampu-lampu gitu, genset. Pakai lampu lagi. Wow, gimana orang sisinya? Cakep-cakep sih. Setengah satu loh, di luar dari ruangan acara lah. Harusnya mereka jam 6 sudah syuting di sini. Cuma karena terjadi trouble di jalan, ada salah satu kendaraan yang mungkin ada trouble begitu. Akhirnya dari kita bani dari Tebing itu jam 6 sore tadi kita baru berangkat. Sampai di sini jam 10, makan, preparation, siap-siap, langsung take video. Gitu. Rock and roll. Tadi ada film api pun apa ndak nih? Gua tahu tuh. Pokoknya untuk masalah tenda, fasilitas tenda, perlengkapan tendanya sama pembunnya terus ke 39 yang aturan. Tunggu aja. Mantap. Aku mau 3. Oh. Ya. Cuma 3 giga, tapi bawa 3. Kan bangsat. 32 gue cuma 32 giga. Mereka, tapi bawa 3. Bentar, tapi jangan lupa kopi Bali Robusta ya, tapi bohong. Ya pokoknya kak sabar, kakak keluar, jangan keluar kakak, keluar cepat. Jadi orang ini orang ngapain ini? Oke, dari yang ini aja. Ini monitornya. Direkturnya. Kita bermalam di sini. Namanya Bunda Siska. Aku manggilnya Bunda Siska. Luar biasa. Oke, monitor. Keren, ada monitor gitu. Bisa beli. Mudah-mudahan Basket 369 channel itu kalau berkembang bagus. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe ya channelnya. Gilan. Iya, mudah-mudahan kita namanya berdoa kan, cita tinggi tingginya siapa yang bisa di seperti ini ya, Gian. Oh, nonton.
belum yang lain, scene yang lain. Jam berapa ini? Jam 1 siang. Iya. Jam 1 siang benar ya? Jam 1 siang kan? Iya. Oh, mabuk aku sore-sore. Malam ternyata. Udah boleh enggak ya? Udah kunci ya. Mabuk. Udah. Enggak boleh mabuk. Dilarang. Minum boleh, mabuk jangan gitu ya. Kenapa sih gerak-gerak gitu? Biar iya-iya gitu, pop ya nanti. Oke, sobat Basecamp, ini scene terakhir dari teman-teman Mama Dive Floor. Jadi, habis dari scene terakhirnya ini, kita sudah langsung clear up, selesai, segera tidur. Karena besok juga ada kegiatan juga ya. Syuting lagi besok. Besok syuting lagi. Besok udah syuting lagi. Iya. Dan benar kita jadi artis lah ya. Lah, kan emang rencana kita mau masuk frame. Belum siap, belum siap populer aku. Okelah, sobat basket, mungkin segitu dulu video dari kegiatan Gemilar, kegiatan basketnya Gemilar. Vlognya kita hari ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua dan pokoknya ikutin dulu lah kegiatan-kegiatan itu lah ya. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan sampai jumpa.